Ya Taufik, saya masih berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur nih. Suasana terkini dapat dilihat di belakang saya, sudah terjadi penumpukan antrian mobil yang ingin masuk ke dalam. Dan tadi juga saya sudah melihat banyak bis yang masuk dari berbagai daerah. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan informasi mengenai perkiraan cuaca pada hari ini. Menurut informasi dari BMKG, pada hari ini di beberapa wilayah di Indonesia ini masih diprediksi akan terjadi turunnya hujan. Seperti di daerah Jakarta, Bandung, Medan, serta Yogyakarta ini masih diprediksi hujan berintensitas ringan hingga lebat, disertai petir dan kilat. Sedangkan untuk Surabaya, Denpasar, dan Makassar ini diprediksi akan cerah berawan. Kemudian, untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini juga masih akan diprediksi hujan terjadi berintensitas ringan, sedang hingga lebat disertai oleh petir dan kilat. Memang untuk bagi Anda nih yang ingin beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujan untuk berjaga-jaga. Serta untuk para pengendara motor, di jalan berhati-hatilah dan waspada jika terjadi hujan turun untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Karena memang cuaca ini sering berubah-ubah, jadi kita harus tetap waspada. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Taufik. Chelsea.